saya di sini bersama dengan panitia acara Pandawa Environmental. Sebelumnya boleh perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Irma Syafiani. Saya adalah salah satu panitia dari acara Pandawa Environmental Award yang kelima dan rekan saya. Perkenalkan, saya Rizka Rismawati, kelas 12 OPKP 3. Saya adalah salah satu panitia yang mengadakan acara Pandawa Environmental Award yang kelima. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang ke-1, apa sih harapan Teteh untuk acara ini dan bagaimana cara mengevaluasinya? Harapan saya untuk acara ini adalah acara Pandawa Environmental Award yang kelima ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari kami Ekstrakurikuler Generation untuk mengapresiasi seluruh warga SMK Negeri 1 Banjar yang peduli dan cinta akan lingkungan. Dan ini juga merupakan salah satu untuk meningkatkan kesadaran bagi seluruh warga SMK Negeri 1 Banjar untuk peduli dan cinta akan lingkungan. Ya, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa sih acara ini unik dan penting bagi sekolah dan siswa? Oke. Acara ini unik dan penting untuk bagi sekolah ini karena terdapat kami di sini tentunya memberikan penghargaan kepada warga SMK 1 Banjar yang peduli akan lingkungan, di mana dalam Pandawa Environmental ini terdapat 5 kategori, yaitu yang pertama ada Yudhistira, kemudian Nakula, Bima, Sadewa, Arjuna. Jadi ada 5 kategori dalam acara Pandawa Environmental ini. Jadi itulah yang membuat acara ini unik. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa sih pesan-pesan untuk acara Pandawa ini? Untuk kesan dan pesannya, semoga dengan adanya acara Pandawa Environmental Award ini bisa meningkatkan kesadaran seluruh warga SMK Negeri 1 Banjar untuk peduli dan cinta lingkungan serta mengapresiasi seluruh warga SMK Negeri 1 Banjar dan tentunya menjadi salah satu momen yang berharga untuk kita semua. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama dengan pemenang lomba acara Pandawa Award dari kategori Nakula, organisasi terpeduli lingkungan. Sebelumnya boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Deva Sylvia dari kelas 12 OTKP 3. Di sini saya mewakili sebagai organisasi pramuka. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa harapan Teteh untuk acara ini dan bagaimana cara mengevaluasinya? Harapannya sih supaya acara ini terus berjalan ke depannya, supaya kita juga bisa lebih peduli sama lingkungan. Oh iya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa acara ini unik dan penting bagi sekolah dan siswa? Karena menurut saya acara ini tuh penting karena bagi siswa-siswi di sini, jadi kita itu lebih peduli sama lingkungan. Dengan adanya acara ini juga, kita bisa mengetahui dari itu organisasi GG ya, terus kita juga bisa lebih memilah-milih tentang sampah gitu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa kesan-kesan Teteh untuk acara Pandawa hari ini? Kesannya hebat buat organisasi Game Generation bisa
mengadakan acara sebesar ini dan juga mengorganisasi semua siswa yang ada di sini. Terus untuk pesannya, semoga acara ini selalu sukses dan terus berlanjut untuk kedepannya. Mungkin itu saja. Oh iya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah program tahunan di mana pasti akan berjalan setiap tahun dan uniknya adalah ini merupakan penilaian bagi 5 kategori yaitu yang telah disebutkan tadi sebelumnya dan salah satunya adalah saya yaitu Sadewa siswa terpilih lingkungan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa sih harapan A untuk acara kali ini dan upaya A untuk evaluasinya? Untuk harapannya sebenarnya enggak banyak, cuma kalau misalkan emang bisa ditambahin ya silakan ditambah lagi gitu. Jenis apa? Jenis kategori yang emang harus menjadi juaranya. Jadi supaya membuat banyak peluang untuk orang-orang yang belum menang. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan-pesan yang bisa dapatkan dari acara hari ini? Kalau tiga pertama, saya bahagia banget karena emang udah jadi juara. Dan yang kedua, pesan saya ya tadi berkaitan dengan evaluasi. Semoga saran dari saya dapat didengar dan dapat diimplementasikan di sekolah ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Nah, itu dia keseruan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.